Sejumlah pelaburan dan perdagangan dijangka diraih Malaysia dalam lawatan rasmi Perdana Menteri ke Australia. Ini menerusi mesyuarat meja bulat yang akan dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama pemain industri tempatan. Menurut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Yang Berhormat Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz, empat industri bakal diberi tumpuan merangkumi industri infrastruktur digital, teknologi hijau, makanan dan minuman serta industri magnet dan logam berkaitan kereta elektrik. Bagi BT, dari segi perdagangan dan juga pelaburan, negara Australia contohnya dari segi perdagangan adalah rakan dagang yang ke-10 terbesar lah untuk Malaysia, di mana eksportnya pun dah mencecah RM50 bilion dan kita nak teruskan meningkatkan lagi perdagangan dan memang ada beberapa mesyuarat juga dengan our trading partners here lah.